Hujan pagi ini. Drop it. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Okey, hari ini saya akan buat konten tentang pokok yang ada dalam jagaan saya. Okey, hari ini hujan. So, hujan dah berhenti. Okey, ini pokok adenium. Adenium anaconda. Okey, saya tak perasan tau. Dia dah bertanduk. Okey, dia dah bertanduk. So, nanti tunggu dia masak lah baru kita petik. Okey, untuk konten pada video ini, saya akan buat tentang pokok. Pokok ini jenis alocasia. Macam dekat sini. Okey, ini pokok ni dulu saya beli dari Keratan Ubi. Agak-agak ada yang kenal tak dia jenis alocasia apa? Spider mite. Banyak ya. Okey, dah besar tau. Tapi bukannya semalam beli, hari ni dah besar eh. Sebab je saya tanam dari Keratan Ubi. So dia makan masa dalam setahun plus jugalah untuk dapat besar ni. Tahun baru. Okay, dia ada macam gol-gol sikit. Itu dah ada lah sikit hint. Sayangnya lah pula tak perasan dia spider mite, nampak. Nanti saya sembur racun. Jarang sembur racun dah ni. Okay. Ini batang dia ada nampak macam gol sikit. Sebab dia dah macam dewasa. Pokok dah besar. Pokoknya saya tak siram selalu. Bila perlu sahaja saya akan siram. Okey. Ini namanya Lutia Gold. Lutia Gold. Bukannya pokok apa ni? Pokok 916 tu tau. Itu jenis lain. Okey, ni. Okey, ni dah besar sikit. Dia dah macam kuning-kuning. Ada gold-gold sikit. Okey. Ini bukan al gajah atau keladi gajah. Okey. Inilah pokoknya yang saya bela. Memakan masa setahun lebih. Sekejap tengok tanah dia. Okey, ini baja. Yang biji-biji ni baja. So, nampak tanah dia macam serui je. Saya tak siram selalu, bila perlu saja. Bila tengok tanah kering tu, baru saya akan siram lah. Tapi ni saya letak dekat bawah pos. So, kalau hari hujan, dia akan macam terkena tempias air hujan. So, kalau saya tak siram pun, dia masih boleh survive untuk hidup. Ada berapa daun? Satu, dua, tiga, empat. Okey, yang kelima baru nak naik. Okey, sekian dulu perkongsian saya tentang alocasia lutia gold. Sebelum mengundur diri, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen sebagai sokongan anda kepada Syaza Channel. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.